mencari tiket bus di terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Inilah terminal bus Pulau Gebang, Jakarta Timur. Terminal ini melayani bus antar daerah. Setelah kita masuk ke terminal, kita naik ke lantai 1. Di situ banyak loket-loket yang menjual tiket bus. Tinggal Anda pilih. Setelah kita mendapatkan tiket, kita langsung ke tempat checkpoint untuk mendapatkan print out atau barcode yang berfungsi untuk membuka pintu masuk menuju lantai 2, tempat penantian bus. Biasanya di sini memang dibantu sama petugas, jadi kita tinggal menyerahkan tiket yang sudah dicek. Setelah itu kita serahkan ke Bapak Satpam untuk dicek kembali untuk masuk dan dibantu membukakan pintu masuk menuju ruang tunggu bus. Jadi sekarang kalau mencari tiket bus di terminal Pulau Gebang seperti prosedur kita naik pesawat terbang, semua fasilitas AC. Di setelah kita naik eskalator naik menuju ruang tunggu, kita bisa melihat di situ ada pintu jurusan daerah yang kita tuju. Ini full AC ruangan ini sehingga nyaman untuk kita menanti mana bus kita. Dan biasanya ada petugas yang keliling, mereka meneriakkan busnya siap jalan. Bahkan petugas pun juga selalu membantu menginformasikan tentang bus yang mau berangkat. Oke, selamat mencoba, selamat menikmati.